Halo teman-teman, balik lagi di channel Snap Art. Ya, kali ini gue mau buat tutorial gimana cara buat Insta Story Spectrum kekinian. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu Pixelab, AV Player, dan KineMaster. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke tahap editingnya. Let's go. Oke, pertama kita di sini buka aplikasi Pixelab. Jika sudah buka, kita langsung ke new text. Kita ganti aja teksnya, terserah kalian mau ganti kata apa. Di sini saya akan menggunakan kata-kata indah. Kita ketik aja percuma. Jika sudah, kita klik OK aja. Percuma liburan yang penat itu hatimu bukan matamu. Jika sudah, kita atur sesuai keinginan kita ukurannya. Di sini saya pakai segini aja. Kemudian kita klik ikon A ini. Kita cari font. Kita ganti fontnya, kita ganti ke bawahan aja, Bogalo reguler. Oke, kemudian kita cari stroke, kita disable, enable, maksudnya kita centang lah. Kita tambahkan stroke-nya menjadi 7, centang. Jika sudah, kita cari warna biar menarik sedikit. Color. Oke. Kita pasin percuma liburan. Centang lagi. Oke. Jika sudah, kita klik ikon ini nih, kita ke mode transparan, kita save-nya klik titik tiga ini, save, kita export image, resolusi paling tinggi ultra, save to gallery. Langsung kita klik aplikasi AV Player yang kedua. Di sini kita cari file yang kita udah download. Nanti saya siapkan link di deskripsi untuk download templatenya. Oke, di sini langsung aja kita klik kotak 9 ini. Kita ke bawah, load from file. Kita klik load from file, kita cari file yang udah kita download tadi. Buka ZArchiver, kita cari download. Jika sudah, kita langsung klik aja yang paling bawah. Oke. Di sini saya akan ngasih tahu gimana cara ganti-gantinya. Icon pensil ini. Ini background ya. Pertama kita ganti background-nya dulu. Klik image, custom image, pick image. Kita ganti yang udah kita download tadi ya. Ini saya pakai ini. Jika sudah, kemudian kita ke quotes-nya. Kita ganti quotes-nya. Klik image lagi, image, kemudian custom image, pick image. Kita pakai yang udah kita simpan tadi ini dari Pixelab. Kita klik aja.
kita atur sesuai ukuran. Belum kesimpan. Kita atur sesuai ukuran. Di scale. Jika sudah, ini kalian bebas, terserah kalian mau kasih watermark atau tidak. Watermark ini yang di atas nih. Watermark ini terserah kalian mau ganti atau tidak. Saran saya ya diganti aja brand kalian gitu. Jika sudah, kita lihat dulu hasilnya. Oke, takut nanti kena copyright. Oke, jika sudah kita save aja langsung. Ya teman-teman, di sini kita langsung ke langkah terakhir, kita aturkan sesuai biar sesuai bingkai. Terakhir kita buka aplikasi KineMaster, kita klik ikon tambah ini, ukurannya kita sesuaikan 1:1. Oke, jika sudah kita cari yang udah kita ekspor tadi dari AV Player. Di download, kemudian kita klik ke centang. Di sini kita sesuaikan, kita klik ininya nih, kotak ini kita klik, kita ke bagian ini, kita atur biar pas dengan ukurannya. Ya, jika dirasa sudah pas, kita oke. Centang. Kemudian kita setel dulu. Pas atau tidaknya kita setel dulu aja. Oke, ternyata pas. Langsung aja kita ekspor. Bebas di sini ya, bebas. Kalian mau pakai ukuran berapa? Di sini pakai 180p, ininya tinggi. Ekspor. Sambil nunggu ekspor, biasanya saya ngopi, ngeteh, ngerokok. Aduh, mantap. Oke, jika sudah selesai, di sini saatnya kita bagikan ini hasil karya kita ke Instagram, ke WhatsApp biar dilihat banyak orang. Oke, sekian, terima kasih dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir ke channel Snap Art. Tanpa kalian channel ini tidak akan maju seperti sekarang. Support terus channel ini. Tolong bantu channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe kalian bukan buat saya kaya, tapi membuat saya terus berkarya. Amin rabbal alamin. Thanks for watching.